Bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin aku udah pesen tahu sutra MDL, mantap dan lembut. Ini aku pesen di Lamongan ya, jauh-jauh dari mana, karena ini rame banget di Lamongan. Ini satu bungkus ini harganya cuma 5.000 ya, cuma 5.000, mantap nih. Ini udah gak sabar pengen tak goreng, calanang goreng kapan meneh ya kan. Ayo kita masak dulu tahu sutra MDL. Ini persiapan ya, tahu sutra MDL mantap dan lembut. Ini gak usah pakai bumbu lagi, gak usah dibumbuin lagi. Ini katanya udah mantap, mumpung lagi promo. Kemarin aku beli 2, terus gratisnya 1, mantap nih. Nanti aku tulis Instagramnya, apa ya kalau gak salah. Kemarin aku cek Instagramnya, Juragan Tahu Jatim. Oh, mantap kan. Nah ini minyaknya tak panasin dulu ya. Jadi tahu, apa ini. Nah ini minyaknya tak panasi dulu ya, kalau belum panas jangan dimasukin tahunya. Jadi kalau masak tahu sutra itu minyaknya harus banyak ya, jadi minimal setengahnya ya, minimal setengahnya. Terus ini masaknya nyantai aja, jadi kalau belum garing gak usah dibolak-balik, nanti tahunya hancur. Tips masak tahu sutra. Nah ini kalau mau bikin sambal kecap ya, ada cabai, ada garam, sama ini bawang putih. Cuma ini gagangnya podal gak apa-apa ya, penting rasane. Pakai 3 jari nih ngulek ini. Carane yang ngulek ini lah. Nah ini udah mulai halus ya. Mantep ya. Ada nambah kecap. Tahu sutra MDL, wah, mantap dan lembut ini. Satu porsi cuma 5.000 ya. Ini aku pesen di Juragan Tahu Jatim. Jadi ini udah masih anget-anget ya, masih anget-anget. Mantap ya. Terus tak tambah ini bumbu nih, sambal kecap. Sambal kecap mantap. Cuma aku pengen nyoba ya tahu nih, tahu susu nih. Gue cemilan enak. Jawabannya aku yang garing, tapi jeruknya lembut tapi gak kopong. Mantap. Masih tahu susu. Tahu sutra MDL mantap dan lembut. Ini tadi udah tak goreng, ini masih anget-anget ya. Masih garing di luar tapi lembut di dalam ini. Nanti tak buka ya. Mantap ya. Ini satu porsinya cuma 5.000, pesannya di Juragan Tahu Jatim. Lokasinya ada anak di Lamongan. Mumpung ini promo beli 2 gratis 1 langsung tuh kok kayak aku. Kapan menembong promo ya tau. Oh ya. Mantap mantap nih. Loh, sikit sambal kecap. Sambal kecap. Cuma aku pengen nyoba sih gini sih. Tahu nih. Tahu nih. Gede-gede. Mantap ya. Main-mainin. Tahu sutra ini jawabannya tak goreng-garing tapi jeruknya gak kopong, tetap lembut. Tahu sutra ini gandengannya harus sambal kecap, sehingga aku di wicaranang sambal kecap mantap. Mantap mantap ini pedes-pedesnya mantap. Hari ini aku cemilan bengi-bengi keluhan masak tahu sutra ini praktis ada goreng. Nah, buatnya cuma 5.000. Kalian bisa cek Instagramnya Juragan Tahu Jatim. Jadi nek goreng tahu sutra iki genine gedhe nek minyaknya diagahi. Tak usah ke susu. Jadi nek wis garing, mumbul, lagi diwalik. Nah, pedes ya sambelku. Mungkin teman-teman nek pengen jadi reseller nanti bisa cek Instagramnya Juragan Tahu Jatim ya. Sak porsi sak bungkus yang ngono kae 5.000. Sini oke. Mantap. Sambal kucing mantap ya. Tahu sutranya jalan-jalan. Mungkin sekian dulu video kali ini. Saya Rimadio nih. Si bos, si kat bosku mantap.